kepolisian dan TNI sudah tadi di sana ya, dan beberapa nama mengkerucut itu. Yeah. Bukan berarti ini positif tenggelam. Yeah. Dan itu sedang pencarian juga. Yeah. Misalkan pencarian ke keluarga dan segala macam, cuma yang jelas ini tidak ada di pondok. Yeah. Bukan berarti di sini. Yeah. Itu pertama. Ya Pak ya, kita belum A1. Jadi ulah disebatkan tenggelam 9, jangan. Yeah. Mudah-mudahan semuanya hilang. Mudah-mudahan dia cuma belum balik sudah disebut keluarga. Yeah. Yeah. Mudah-mudahan. Ini mah sambil mereka mencari dari orang tua juga, beli dijemput, memanfaatkan waktu yang masih tersisa akan pencarian. Pencariannya mungkin kita akan menurunkan perahu. Ya. Iya, baru dibikin kita arus. Kita cuma minta pada saat tenggelam titiknya sebelah mana ya? Saksi. Mohon, itu mungkin pertama. Jadi bukan pertama. Kita hanya pencarian hanya di permukaan, di kubur, Pak. Ya. Terus dari pihak Basarnas Tasik juga sudah bergerak satu regu dengan alat SAR-nya. Terus juga untuk alat selam juga kita sudah siagakan. Tapi kalau lihat seperti ini kan zero visibility, Pak, nggak bisa diselamin. Apalagi kita menjelang malam. Kita hanya mungkin pakai perahu motor di atas di kuber. Itu mungkin ya, Bapak-bapak ya, untuk perencanaan. Jadi sementara kami meminta titik mana aja, dari mana dan kemana. Tadi yang nolong, ini mana tadi Pak nolong, saksi. Ya, saksi. Tadi di mana tadi? Ya, tadi. Buntasnya di mana? Di mana tadi? Awal mula. Santai bisa di mana non? Sok santai, santai. Buntasnya di mana? Oh, di mana? Buntasnya mah di awal mula tadi tuh. Di orang kapal dia nyisip kapal dia. Nah, terus ada yang dari Aino. Di payun Aino, di pungker. Iya, Kak. Mang Iwan. Ya, Pak. Mana aja? Santai. Awas, Pak. Kelapa, Pak. Kelapa, perintah. Yo. Ya, kayak kelapa sih, weh. Dia penemuan satu ya. Udah ambil Pak, cepat, Pak. Iya. Agak mundur ya. Iya. Iya di lokasi ya. Yuk. Allahu Akbar. Subhanallah. Kantong mayit. Neo TV Channel Bangkumis berbagi. Referensi, informasi, faktual, dan terpercaya.